Oke okay guys, hari ini kita bakalan unboxing nih, unboxing baterai cadangan Bipro 5 AE3S ya guys ya. Jadi gua beli paket ini seharga 120.000 nih. Jadi baterainya 2 sama charger ya guys ya. Jadi ini baterai yang ori nih, apa sama nggak nih sama yang gue beli yang cadangan ya guys ya. Tapi yang cadangan ini keluaran dari Delux. Delux juga bagus sih sebenarnya ya. Jadi kita unboxing. Baterai yang original ini masih bagus ya punya gua, tapi gua beli cadangan karena kalau apa namanya, gua bentar, aduh, gua nyari gunting dulu, ini gunting. Oke, jadi baterai bawaan masih bagus, tapi semua baterai action cam itu kan harus standby ya kita di motor. Jadi cukupnya cuma 1,5 jam. Jadi menurut gua kurang banget. Kita harus punya baterai cadangan. Ini packingnya lumayan juga ya. Power wap-nya banyak nih. Jadi lumayan. Wow. Oh, langsung di luar ya ini. Oke. Baterainya ini ya, kita buka dulu. Wah, hampir sama. Wow, ini nggak ngebuang jauh nih, sama banget nih. Nggak ada perbedaannya ya. Oke, jadi gua harus tandain nih yang ori sama yang KW ya, sama semua. Oke, jadi ini ori, gua simpen jauh-jauh. Ini colokannya nih, maksudnya charger. Kita langsung tes aja nih ya. Chargernya menurut deskripsi dia ngecas 2 baterai ini cukup 3 jam. Tapi kayaknya kita coba aja dulu nih baterainya. Kita pasang baterainya. Ini. Oh, seperti ini. Nah, kita hidupin. Oke, cocok ya. Wow, baterainya kurang 1 ya. Jadi kita full charge dan nanti kita tes berapa lama nih. Kalau Orion ini, Orion 1,5 jam dengan baterai yang bagus. Dan nanti ini kita tes nih, tapi biar fair kita charge nih sampai penuh ya, berapa lama. Oke, kita charge dulu, kita matikan dulu. Barangnya sama banget nih, ngeri ketuker, ori sama yang beli kayak gini nih, yang KW-KW-an. Ini ngecasnya gimana nih? Baterainya berarti posisinya seperti apa nih? Min plus, plus min. Oh, seperti ini. Nah,
Ini seperti ini. Oke. Nasib. Ada dua ya. Ada dua. Oh, berarti bukan bukan mikro nih. Dia CSN yang agak lama nih. Kayak HP-HP jadul. Jadi palanya nggak ada, kita pakai CSN Infinix ya, HP apa-apa juga. Coy. Oh, nih. Lampu indikatornya nggak nyala, coy. Ya, harusnya nyala di sini nih. Harusnya nyala, apakah kok nyala udah? Berarti colokannya yang kok nyolokin ini nggak bener nih. Oke, kita tunggu full ya. Full itu hijau nanti. Nanti gua tes. Oke. Oke, teman-teman, jadi baterai ini menurut gua cuma setengah jam ya untuk standby kamera. Ini setengah jam aja udah merah gitu ya. Jadi menurut gua kualitasnya lebih bagus ori 1 jam setengah, dan ini yang KW-KW-an cuma setengah jam ya guys ya. Oke, gitu aja info dari gua, batu KW dari Bipro. Semoga bermanfaat, dan menurut gua kalau kalian pengen yang sejam setengah standby, kalian beli baterai yang original aja. Oke, thank you.